Hari ni aku nak kongsi cerita pengalaman aku. Aku putus cinta 5 tahun aku dengan ex-boyfriend aku. Daripada tahun pertama tu aku asyik kena tinggal, dia ada perempuan lain, tapi aku sabar je. Sampailah lah ni dah masuk 5 tahun aku rasa macam dah hilang sabar sangat kan. So aku macam dah boleh dah untuk nak belah kan, sebab dia pun dah ada orang lain, aku belah lah. Dah aku belah tu, tertiba dia mai merayu tak sangka-sangka, mai duk teriak-teriak siap buat aku punya surprise birthday lagi. Lepas tu bawa kawan-kawan, bawa balon besar dalamnya, mai nak duk pujuk aku. Aku tak mau lah, aku cakap okey lah, I appreciate lah you punya surprise ni, tapi I memang tak mau dah lah kat you. So dia macam cakap, kenapa kawan-kawan you duk hasut you? Dia macam nak salahkan kawan-kawan aku, dia mau apa eh? Aku macam okay, dulu aku percaya dia tau. Dia buat apa-apa pun aku percaya kat dia. Sampai kan one day tu, ex dia ajak dia keluar. Tapi dia tak abang kat aku. Tu first time kan tu, aku macam okay, tak apa. Tu first time, aku anggap first time lah kan. Ingatkan tak buat dah. Lepas tu buat lagi, jumpa lagi banyak-banyak lagi. Macam okay lagi, tak apa. Ni dah masuk tahun kelima. Before break hari tu, aku jumpa video kawan dia tengah rakam dia kat story IG. Dia tengah keluar makan dengan perempuan. Bila aku call, aku cakap, dengan siapa tu? Dia cakap tak ada siapa. Sedangkan member dia buat story, aku stalk member dia. Lepas tu dia cakap tak ada siapa. Aku cakap okey lah, dah kalau macam tu, hang dengan hidup hang, aku dengan hidup aku, mula hidup baru lah macam ni. Lepas tu yang aku nak cerita lah ni kan, kita ni jangan terlalu percaya sangat lah dekat laki ke perempuan pun sama je. Cuma jangan terlampau percaya. Sayang macam mana pun, tak payahlah nak letak harapan ke kepercayaan sepenuhnya sangat. Biar berpada-pada sudah. 5 tahun tu rasa macam sia-sia. Lama 5 tahun tu macam boleh, aku boleh buat benda lain. Aku boleh cinta dengan orang lain kot. Aku lama kot. Tapi apa benda lah 5 tahun dengan dia macam kita dah sayang lah macam tak ada apa kot. Mungkin kawan je kot. Mungkin yang tu yang ni. Tapi dah jumpa kantor, jumpa tag semua pun tak apa. Okey, tak apa. Sayang lagi. Bagi peluang lagi. Cukup lah kot masa peluang tu, macam dah tak mau lah. Dah tak boleh lah. Kalau nak bagi peluang tu, bagi setakat 2 cukup lah. Lebih daripada 2 tu bukan peluang tu. Tu membazir. Memang tu benda yang kalau kali ketiga bagi peluang tu, memang benda tu akan jadi berulang-ulang-ulang. Macam penat lah. Berapa lama masa nak ambil untuk move on tu sebenarnya, kalau kita dah betul-betul tak mau dekat dia kan. Hati memang dah tak ada langsung ni. Kita tak kata dia tak mau bercinta pun tak boleh juga. Sebab kadang bila kita jumpa orang baru, macam kita jatuh cinta dengan orang baru kot. Macam nak kenal-kenal dengan orang baru juga kan. Okay, untuk perempuan-perempuan yang tengah sedih, yang rasa diri tu tak boleh move on, nak duduk tak katil je, tak mau keluar rumah, wake up. Kita ni perempuan, kita ada benda yang kita nak kena achieve tau. Kita ada cita-cita kita. Hang bangun dulu daripada mimpi hang. Hang jadi lawa dulu. Nanti hang tengok dia main lutut kat hang nanti. Percayalah cakap aku, nanti dia main melutut ke hang. Tak payah duk pergi cari dia, nanti dia sendiri main nak balik ke hang. Nak get back balik, nak get back, nak get back. Ha. Tunggulah tengok. So maksudnya tu hang tak lawa lah? Tak tahu lah nak kata.